Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rid Sarah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang di Rid Sarah Hilari channel. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Guys, gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan sehat afiat, masih tetap semangat dan optimis menjalani hidup ini. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan yaitu tentang kompetisi wirausaha muda mandiri tahun 2023. Akan kita jelaskan, jadi buat kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Jadi buat kalian yang punya ide dan bisnis yang keren, jangan lupa daftarkan ide dan bisnismu sekarang juga. Ada 4 kategori yang bisa dikompetisikan, bisa kalian ikutin. Apa saja sih? Nah, kita akan jelaskan di video kali ini syarat-syaratnya dan seperti apa. Yuk kita simak videonya ya. Nah, itu video pembuka dari Rid Sarah Hilari. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman perlu ketahui nih bahwa WMM ini adalah Wirausaha Muda Mandiri yang merupakan program CSR utama dari Bank Mandiri sebagai wujud konsistensi mendukung tumbuh kembang pengusaha muda Indonesia, di mana program ini membantu pemerintah dalam kewirausahaan Indonesia di kalangan generasi muda. Nah, program ini sendiri telah memiliki lebih dari 50 ribu alumni di seluruh Indonesia sejak dimulai. Banyak entrepreneur muda yang tangguh dan inovatif serta memiliki kepedulian pada tahun 2007 dan sampai saat ini teman-teman. Jadi tahun ini diadakan lagi kompetisi UMM. Yuk kita ikutin teman-teman ya. Bagaimana syaratnya akan kita jelaskan. Nah teman-teman, jadi untuk kategori bisnis yang dilombakan yaitu pertama ada sosial, ada boga, teknologi dan kreatif. Di mana untuk sosial sendiri ada sosial lingkungan dan juga jasa sosial. Kemudian untuk boga ada makanan cemilan baik itu kemasan atau dine-in. Dan teknologi ada digital apps atau inovasi teknologi. Dan kreatif ada kesenian dan budaya, fashion label dan entertainment teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang punya usaha di bidang tersebut bisa ikut di lomba kompetisi UMM ini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan timeline-nya dan juga informasi umumnya. Jadi teman-teman wajib dengarkan video ini teman-teman. Nah, yang pertama informasi umum. Jadi yang pasti teman-teman harus warga negara Indonesia dengan usia mulai dari 18 sampai dengan 35 tahun, di mana usahanya tidak sedang mengikuti kompetisi bisnis lainnya, bukan usaha atau inovasi yang melanggar hukum, dan di mana usaha atau inovasi ini hanya didaftarkan oleh satu peserta saja dan wajib melampirkan kartu tanda penduduk teman-teman atau KTP. Nah, untuk peserta ini wajib memiliki nomor rekening Bank Mandiri, baik itu rekening pribadi ataupun rekening perusahaan. Jadi kalau belum punya, segera buka rekening Mandiri via aplikasi Livin Mandiri ya. Lalu untuk kategori peserta teman-teman, ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada business plan, yang kedua ada business existing. Dimana untuk business plan ini itu untuk mahasiswa teman-teman dengan syarat mahasiswa aktif, baik itu D3, D4, atau S1. Lalu memiliki surat rekomendasi dari masing-masing perguruan tingginya, minimal ditandatangani oleh dosen mata kuliah kewirausahaan atau dosen pembimbing. Untuk formatnya nanti akan saya berikan linknya teman-teman, bisa diisi. Kemudian bisnis ini masih dalam tahap ideation atau maksimal tahap prototipe teman-teman, dan bisnis belum pernah memenangkan lomba sejenis ya teman-teman. Nah, sedangkan buat kamu yang sudah bisnisnya berjalan, ini masuknya ke syarat bisnis existing teman-teman, di mana yaitu pertama non mahasiswa atau umum, usaha telah berjalan minimal 2 tahun dengan omset usaha per tahun minimal sebesar 500 juta rupiah. Peserta yang mendaftar merupakan pemilik atau founder atau CEO dari bisnis yang didaftarkan dan harus melampirkan profil perusahaan yang didaftarkan teman-teman dan memiliki legalitas NIB minimal. Nah, peserta harus melampirkan juga pitch deck bisnis yang didaftarkan. Nah, untuk format pitch deck sendiri akan kami lampirkan nanti di linknya. Jadi ada format ya teman-teman. Teman-teman wajib tonton video sampai dengan selesai agar teman-teman mudah dalam melakukan pendaftaran, karena timenya bisa dibilang sangat cepat sekali teman-teman. Untuk tanggal berapanya akan kami jelaskan. Ayo teman-teman yang punya usaha, mahasiswa punya ide, manfaatkan lomba ini untuk merancang atau menambah kemampuan kalian dalam berbisnis teman-teman. Nah, untuk fase kompetisi sendiri ini dibagi dalam beberapa fase atau tahapan teman-teman. Yang pertama itu adalah fase pendaftaran, di mana pendaftaran ini sudah mulai dibuka, kemudian akan melakukan seleksi administratif, kemudian setelah itu ada verifikasi lapangan dan ada mentoring dan penjurian zona, business pitching, kemudian ada pengumuman zona untuk perwakilan ke nasional, kemudian ada mentoring atau penjurian nasional business pitching teman-teman, dan nanti ada awarding teman-teman. Jadi ini ada tahapan-tahapan untuk fase dari kompetisi Wirausaha Muda Mandiri tahun 2023 ini teman-teman.
Jadi benar-benar sangat detail sekali teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikutan bisa lebih paham. Kalau yang belum bisa saya jelaskan di sini teman-teman. Nah, untuk timeline-nya sendiri teman-teman, untuk pembukaan sendiri atau kick off ini sudah dimulai teman-teman tanggal 27 September teman-teman. Jadi sudah 3 hari yang lalu ya sejak video ini dibuat teman-teman. Dan ini dibuka itu sampai dengan 27 Oktober teman-teman. Jadi waktunya hanya 1 bulan. Nanti mana tanggal 28 Oktober sampai 3 November itu seleksi administratif, kemudian dari 3 November sampai dengan 10 November itu akan dilakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha, dan tanggal 15 kemudian pengumuman seleksi, ada mentoring 16-17, dan tanggal 24 ini pengumuman pemenang zona menuju nasional teman-teman. Lalu ada juga namanya golden ticket teman-teman. Jadi di sini wajib membuat konten kreatif yang berisi tentang penjelasan bisnis yang Anda daftarkan di program WMM 2023 ini, di mana video ini juga berisi tentang aktivitas penggunaan fitur-fitur di Livin Mandiri, kemudian konten berupa video berdurasi minimal 60 detik dengan format potret, unggah konten video tersebut melalui akun TikTok pribadi atau bisnis Anda, kemudian mengizinkan konten untuk dilakukan set atau duet, dan akun tidak boleh di private teman-teman ya. Dan pemenang ini akan langsung lolos ke seleksi zona teman-teman. Nah, untuk registrasinya gimana? Nah, cara registrasinya teman-teman silahkan ketikkan https://wirausahamudamandiri.id register. Nanti di sini teman-teman silahkan daftar, diisi nama teman-teman, alamat emailnya, nomor handphone, kemudian teman-teman bikin password. Setelah itu klik daftar. Nanti akan ada email konfirmasi untuk pendaftarannya. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan login. Nanti teman-teman silahkan lengkapin semua data yang dibutuhkan di dalam pengajuan untuk lomba ini teman-teman. Silahkan lengkapi berkas administrasi yang ada teman-teman, seperti KTP dan lainnya. Nah, untuk syarat, jadi persyaratan administrasi yang pertama itu wajib mengisi formulir pendaftaran di websitenya, kemudian menyertakan nomor rekening bank mandiri, kemudian menyertakan surat rekomendasi dari perguruan tinggi untuk peserta business plan, menyertakan NIB untuk peserta business existing, wajib ada pitch deck-nya juga untuk peserta business existing, maksimal 10 halaman teman-teman, dan menyertakan juga business model canvas untuk peserta business plan teman-teman. Jadi ini syarat-syarat administrasi yang nanti akan diupload atau diunggah di website wirausahabundamandiri.id. Nah teman-teman, saya infokan juga teman-teman, jadi di sini juga jika teman-teman ada yang ingin dibantu untuk legalitas usahanya, silahkan hubungi kami di sini teman-teman. Di sini kita punya program UMKM Next Level KPT Prora. Kami memiliki visi setiap orang ini berhak untuk mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Inilah alasan kami hadir untuk membantu mengurus legalitas bisnis UMKM Anda untuk next level nih teman-teman, KPT perorangan dengan program khusus paket bisnis ini, agar UMKMmu siap selangkah menjadi lebih maju lagi. Dimana kita lagi ada promo dari 850.000 hanya menjadi 250.000 saja. Teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat PT, SK Kemenkumham, NIB, logo PT perorangan, sertifikat standar, email, kemudian nanti kita bikinkan juga informasi nilai gizi POM, SPP PIRT, web mini dan lainnya, dan kita kasih free bonus video teman-teman. Jadi teman-teman sudah lengkap, 250.000 saja promonya teman-teman, hanya untuk 300 UMKM pertama. Silakan hubungi kontak di CS1, 2, dan 3 teman-teman ya. Ini sebagai bantuan saja jika teman-teman membutuhkan, ingin usaha UMKM-nya naik level ke PT perorangan, kami menyediakan jasa teman-teman. Atau silakan lihat di deskripsi, kita ada paket-paket jasa yang lainnya teman-teman. Silakan dilihat terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih benefit ikut UMM ini? Jadi buat teman-teman nih yang ikut dari UMM ini akan mendapatkan strategi dan praktik bisnis secara langsung, relasi bisnis yang pasti, visibilitas bisnis, kemudian mengembangkan bisnis kreatif di era ekonomi digital ini. Anda akan mendapatkan materi pembelajaran tentang bisnis dan keuangan dari mentor-mentor yang sudah ahli, satu one on one coaching dan mentoring bisnis teman-teman. Lalu ada juga dukungan bisnis matching atau bisnis plan competition, serta akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan modal bisnis dari Bank Mandiri. Jadi teman-teman, ayo ikut acara ini supaya mengasah bisnis teman-teman yang baik berupa ide ataupun yang sudah berjalan. Nah teman-teman, seperti yang tadi disebutkan, ini untuk template dokumennya silahkan teman-teman masukkan aja di klik link ini teman-teman ya, https.bit.ly template dokumen. Di situ ada beberapa materi-materi yang wajib teman-teman nanti isi, kemudian nanti diunggah dalam proses pendaftaran di websitenya wirausahamudamandiri.id teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini isi template dokumennya. Nanti ada surat pernyataan untuk yang teman-teman bisnis plan atau mahasiswa, kemudian ada template BMC, jadi bisnis model canvas ya teman-teman wajib bikin, ini ada templatenya. Kemudian ada template juga untuk bisnis presentation teman-teman, jadi untuk pitch decknya ini yang buat teman-teman bisnis existing wajib mengikuti template ini teman-teman ya, itu ada 10 halaman, silakan teman-teman isi sesuai dengan kondisi dari usaha teman-teman. Nah itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Ayo segera, karena
tanggal 27 Oktober merupakan batas terakhir. Segera ikuti lomba ini teman-teman. Yuk segera daftar, karena ini adalah program wirausaha muda mandiri. Jadi teman-teman manfaatkan sebagai ajang untuk melatih dan juga mematangkan ide teman-teman, buat teman-teman mahasiswa terutama nih, dan juga buat teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya. Semoga bisa menang, bisa mendapatkan modal hadiah dan tambahan untuk usahanya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan cek langsung ke websitenya. Semoga sukses selalu untuk kalian. Bila terkulidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.